Halo Bunda, apa kabar? Baru kali ini lagi ya saya bikin video. Ini saya mau jembreng-jembreng, ada blus, ada rajut, ada tas juga ya. Kita langsung aja seperti biasa pengiriman dari Jakarta Timur. Dari Jakarta. Ini nih, ada seperti ya bolero lah ini disebut. Bolero warna navy. Ya, ada tiga kancing bungkus di depan, terus ada furingnya tuh. Pakai furing ya. Tuh. Bahannya ini ya bahan-bahan nilon gitu. Tuh ya. Pakai kerah dia, belakangnya polos. Ya. Ujung di ujung belakang nih ada kancing, kancing bungkus, pakai kancing bungkus. Di sebelah kirinya cuma satu. Yang kanan tuh ada juga. Ya tinggal disesuaikan aja kalau mau dicopot satu. Ya. Warnanya navy. Ini di panjang 43. Panjangnya 43 ya. Jadi ukurannya cuman sepinggang kira-kira. Terus lingkar dadanya di 100. Harganya di 40 ya. Ya, tuh. Bolero pendek. Bolero ya pendek, bukan blazer ini ya. Ya, harganya di 40. Terus ini ada blus lagi nih. Ini dari bahan kaos knitting. Di ujung lengan pakai tali. Jadi kayak diserut gitu ya. Ditarik ini terus diikat gitu. Ya. Warnanya ungu. Ungunya ungu tuh. Nih. Bukan ungu yang terang. Ujung di bawahnya seperti ini. Ya. Ini di seperti dilipet-lipet gini. Ini bahannya adem, lembut. Ini harganya di 20.000 aja. Ya. Ini di LD 90, panjang di 58. Tuh. Terus ini lagi nih. Ini rajut ya ini ya. Rajut mesin. Ada hiasannya, variasinya ada motek-motek, motek piring, motek kayak bambu gitu, motek pasir. Ya, ini di LD 74 tapi bisa sampai 90 sih. 74 bisa sampai 90. Panjangnya di 55. Harganya di 20.000. Ya. Ini lengannya pendek. Lengannya pendek. Ya, rajut mesin. Di 20.000. Hitam ya, ini bukan navy, hitam. Nih. Ini ada kombinasi. Atasan kombinasi ini bahannya kayak itu apa poplin gitu katun ya, licin soalnya dia modelnya kayak kayak Korea-Korea gitu deh. Nih ada klep kancingnya ini warna hitam, ini navy ya, bahan kaos ini navy tuh dia nyambung, bukan dua pakai dua. Ini kaosnya nih, bahan kaosnya navy, ini katun ya, katun. Ini belakangnya polos ini pakai kerah putih. Ya, tuh. Keren. Ini di harga 25. Lingkar dadanya di 90. Panjangnya di 63. Harganya di 25. Ini keren, Bun. Ya. Terus ini ada kaos panjang, lengan panjang. Kayak wangki gitu, kayak polo, ya. Wangki, lengan panjang tuh ada mansetnya di ujung. Warnanya hitam. Hitam garis-garis ya. Ini di lingkar dadanya di 110. Panjangnya di 68, harganya di 30.000. Ya. Di ujung sini ada belahan. Ada belahan. Ini mansetnya sesuai ya sama warna. Harganya di 30.000. Ini ada kantong. Ada kantong. Ya, ya, silakan yang mau. Terus ada juga ini ada celana panjang bludru ya, bahannya bludru hitam. Ini ujungnya masih oke, okay. Ya masih oke, okay ya, hitam. Bludru hitam ada dua kantong di belakang, dua saku ya. Pakai karet ini, Bun.
ini lingkar pinggangnya 72, tapi bisa sampai 80 tuh bisa. 82, 84 kayaknya bisa sih. Karena dia pakai karet, ini dihitungnya nggak ditarik 72 ini. Ini panjangnya 83. Panjang 83, harganya di 35. Ini model depannya begini ya. Pakai kancing. Dia jadi kayak silang begitu. Ada saku depannya, ada susah. Dia modelnya ada kain gini nutupin zipper, nutupin resleting ya. Ini nggak usah gini. Ini ada kantong di sini, ada crimple di sini ya. Ini bludru, harganya di 35. Silakan kalau mau. Ini bisa sampai 82, bisa kali 82, 84 bisa ya, hitam. Terus ini ada sweater ya, besar ya ini ya. Ini di LD sampai 130. Tuh lihat motif kayak kepang-kepang gitu ya. LD bisa sampai 130 ya, posisi normal bukan ditarik. Terus panjang 78, ini cuma 20.000 tuh yang mau. Nih. Ya, belakangnya rajutnya seperti ini. Terus depannya nih. Ya, di 20.000 yang mau tuh. Terus ini nih. Ini saya sengaja saya giniin tapi cocok terus. Nih, ini dimasukkan ke ketiak ya bun. Bahannya sifon. Terus dia ada renda-renda itu, kayak renda air gitu ya. Tipis. Tuh. Model pakai di neci di ujung sini, ujung lengan. Tuh, ya. Motifnya kayak gini. Belakangnya ada potongan di belakang juga. Bawahnya pakai karet. Di neci di ujungnya. Ya. Karetnya masih fungsi ya. Pakai hitam. Pakai renda airnya hitam. Ini di lingkar dadanya di 120. 120 panjangnya di 75. Harganya cuma 25. LD bisa 120, 75 panjangnya, harga di 25. Ya, dipercepin aja. Terus ini ada rajut hijau. Rajut hijau ya, ini kayak outer gitu. Nggak ada pancing. Tuh. Rajut hijau ini kayak di kamera lebih biru gitu. Ini hijau. Ini bisa. Ini outer ya, 110 bisa. 120 yang badan-badan itu masih bisa kali. 110 panjangnya di 60. Motif belakangnya. Panjang 60, harga cuma 25. Ya. Tuh. LD 110, panjang 60, harganya di 25. Ini outer lagi nih. Ya. Outer lagi. Ini bisa 104. Kayak free ya. Bisa pakai ya. 174. Dan modelnya kayak begini. Panjangnya di 35. Panjang 35, harganya di 25. Ya. Ini warnanya bukan putih, agak kuning-kuningan ya, kayak seperti lebih kuning lah kayak gitu. Kalau sini kan agak putih, agak kuning.
ya, 25.000. Terus ini ada celana Uniqlo. Uniqlo-nya tapi ukurannya kecil. Ini bahannya lembut ya, Uniqlo. Ini ya, wah nggak kelihatan, ini Uniqlo nggak kelihatan, ini nih ya, Uniqlo. Ini lingkar pinggangnya 78, panjangnya di kecil ya, ini ya 78, panjangnya di 105, harganya di 60. Uniqlo ya ini ya, asli. Ini lembut bahannya, bukan kayak jeans jeans yang kasar gitu, masih oke. Ya, harganya di 60.000. Lingkar pinggang 78, panjang di 105, harga di 60. Terus ini ada blus hitam, atasan hitam ya, lucu. Ini dia berpita di sini. Modelnya berpita. Unclean ini. Ada pita di bagian pundak, punggung. Dekat leher ya. Terus dia pakai karet di bawah. Bahannya bahan sifon licin. Halus ya. Mengkilat lagi. Keren. Dia cuma satu sisi pitanya di leher sebelah kanan. Loh, ada potongan di sini ya, di sini juga ada potongan, jadi dia posisinya seperti ini, unclean. Ini di lingkar dada 100, panjangnya 61, harganya di 25 aja. Hitam lingkar dadanya 100 ya, panjangnya di 61, harganya di 25. Ya, ini ada rajut lagi tuh, panjang ya ini ya, pakai kancing bening, bentuknya bentuk bunga ya. Ini di LD 90, panjang 68, harganya di 22.000 aja ya. Nih, ya, ini keren bun. Terus ini juga ada catatan, bahannya kayak bahan-bahan akun halus ya ini ya, agak besar, cuman dia ada minus di sini. Ini baju-baju ini nggak saya cuci ya. Tuh, ada minus kotornya. Tapi ini kayaknya sih bisa hilang. Ini besar ya. Motifnya kayak gini. Tuh, lengannya kebelah. Susah copotin aja. Ini belakang ini. Ya. Sama depan belakang motifnya sama, cuma bedanya di lengannya di sini ada belahan ya, ada potongannya. Ini di lingkar dadanya di tunggu kok hilang ini dia 120. Lingkar dadanya di 120, panjangnya di 74, harganya di 20.000 aja ya. Lingkar dada 120, panjang 74, harga di 20.000. Terus di sini ada celana panjang training ya, ada training. Susah.
Nih, ini blus ini aja. Blusnya kayak blus sifon gitu, warnanya biru, agak muda ya, ini di layar agak tua. Ya. Pakai kancing di depan ya, Bun. Kancing ini pakai daleman. Ini lengannya lengan pendek. Ini lingkar dadanya besar nih 130. 130 panjangnya di 72. Harganya di 25 aja. Tuh. Ya. 130 nih LD-nya besar nih. Yang suka cari-cari tanya-tanya yang lebih besar nggak ada. Ya, terus ini nih. Ini kayak bolero juga, kecil. Dia pakai kombinasi gitu. Kayak apa ya, bordiran gitu ditempel, dijahit. Terus dia berkerut di sini. Ujungnya ini bahannya ini warnanya hijau lumut. Bahannya ini kaos ya. Bukan bahan katun, bukan. Bukan woven maksudnya. Kaos. Belakangnya tuh dia keangkat gitu, kebelah gitu. Ya. Ini kayak buat misalnya pakai dress, kalau gimana tuh pakai dress hitam bagus. Ini di LD 80. Panjangnya di 22. 32. Panjang di 32, harganya di 20.000 nih. Ya. Pakai dress hitam cakep. Ya, terus di sini ada sweater. Sweater. Ya. Ini bukan putih ya. Ini broken white. Mansetnya udah agak kendur gitu. Mansetnya. Tuh. Ya. Ini agak besar di 120. 120, ini juga agak kendur ya. 120 panjangnya di 78. Harganya 30.000 mau tuh. Besar. LD di 120 panjang 78. Ya. Terus di sini ada blus sifon. Pink ya. Ini agak merah. Pink. Dia ada pita di sini. Ya. Lengannya di bawah gini. Tuh. Lengannya ke bawah gini. Ini pakai manset bagus. Soalnya dia kebuka sampai ke pinggang. Pakai daleman ya. Ini ada karetnya di sini. Karetnya enggak terlalu keras lagi. Di sini ada bandul, pakai bandul emas. Silver, sorry. Ini bisa di diserut ya, diserut ya lehernya ya. Bukan pita sekedar pita, dia diserut lehernya. Belakangnya punya aja. Ini di lingkar dadanya LD di 90. Ya, 90. Terus panjangnya di 57, harganya di 30.000. Pink. Dia warnanya pink tua, bukan ini merah di layar. Ya, agak pink tua. Apa sih fuchsia gitu deh warnanya. Ya. Ya 30.000. Terus ini warnanya kayak peach tua ya, ada benang-benang silvernya tuh ya. Tangannya tanggung ya, ini rajut mesin, bukan rajut tangan. Ini tangannya tanggung. Lehernya besar, agak lebar. Ini di LD 94 ya. LD 94 panjangnya di 60. Harganya 25. Ini bisa sih sampai 98 apa 100 juga bisa kali. Ini kan dihitung normal ya, 94 itu. In 94 LD-nya panjang 60, harganya di 25. Ya. Terus ini lagi.
Ini warnanya hijau. Ini kebiru-biruan. Hijau. Di sini pakai aplikasi kayak apa ya? Kulit imitasi. Tuh, modelnya gitu. Ini kecil ya, di sini ada talinya. Tali pinggang. Tangannya pendek, ini LD-nya di 72. Cuma 72. Harganya di 15.000. Ya. 15.000. Panjangnya 67. Oh ya. Ini LD 72. Panjang 67, harganya cuma 15.000. Ini udah berapa menit? Ya. Udah 21 lagi. Terus ini ada tank hitam Porsche ini. Tank hitam. Ada kayak diamond gosok. Ya, ini 10.000 aja. LD-nya di 80, buat daleman ya. LD 80, panjang 52, harganya 10.000. Ya, minus pemakaian ya ini ya. Kayak begini-gini. 10.000 aja. Ya. Oh iya, celananya nih, kata-katanya. Warna hitam ini di lingkar pinggang 80, panjangnya 95, harganya cuma di 30.000. Warna hitam cowok ya. Tuh. Hitam cowok LD lingkar pinggangnya 80, panjangnya 95, harganya di 30. Terus training. Brandnya Russell. Ininya udah kendor ya. Pakai tali di sini di pinggangnya, pakai karet juga, pakai tali. Di sini ada satunya ya depan, pakai piping putih. Tuh. Duh. Copot ini, Duh. Ya, belakangnya ada kantong juga. Ya, ini murce, ini bisa, ini dalam kondisi ini ya, normalnya 84, tapi ini bisa sampai 90 juga bisa, 90 100 mungkin bisa juga. Soalnya dia pakai karet terus pakai tali. 84 ya, panjangnya di 103, harganya di 30.000 aja. Ya, warnanya kalau navy emang suka kelihatan agak pudar-pudar gitu ya. Di sini ada potongan. Ada jahitan ya. Ya, modelnya emang begitu. Oke. Kalau yang baju udah ya. Kita ganti ke tas. Nih. Tas. Tas tenteng. Ada brandnya. Di sini ada minus agak kebuka gitu, Bun. Ya, ini 20.000 aja. Ya. Ada kantong di depan. Nih. Belakangnya sampingnya kayak gini. Ini bukan kantong ya. Masih aman. Ya. Ini apa nih? Andre Kim Golf. Satu zipper aja kepalanya, satu zipper. Ini 20.000 dalamnya tuh kayak gini. Ya. 20.000 nih. Buat yang simpel-simpel aja. Terus ini ada solder yang putih. Ada minus tab warna. Tuh ya. Tuh di bawahnya juga ada. Kalau di sini masih aman, putih, kecil ya.
ada satu kantong di belakang pakai zipper ya. Ini sudut-sudutnya sih masih aman Bun, cuma dia ada kotor-kotor kena bal gitu, nempel warna dari tas lain. Dalamnya hitam puringnya. Ada satu kantong slip di sini. Ada satu kantong pakai zipper. Putih kecil. Ya, ini murce juga. Ini 30.000. Tuh. 30.000 ya. Terus ini kulit lembut nih. Warnanya kuning kehijauan. Ya. Dia ada minus pemakaian, berubah warna ya, terus dia agak keriput-keriput gitu tuh. Ini masih oke ya. Di sini juga udah agak kering-kering gitu. Ini murca aja. Agak kering ya, minus pemakaian ya. Ini di harga 20.000. Pakai kancing magnet. Jadi dia bentuknya ini dia begini. Agak tinggi. Cuman dia kayak nutup gitu kakinya ya. Ini dalamnya ada puring. Puringnya lumayan agak tebal. Ini ada satu kantong pakai zipper. Udah gitu aja. Warnanya hijau tapi kayak hijau apa? Agak kuning begitu. Ini agak hijau di sini. Di layar. Ya, 30.000 nih. Kulit lembut. Terus nih, Anaclean. Anaclean kayaknya bukan Anaclean yang ini. Tuh, dia posisinya baca sini. Solder ya, hitam. Ya. Tuh. Nih. Ada satu kantong di belakang pakai zipper. Sudut-sudutnya tuh ada keluar tuh pipingnya. Ya, masih oke sebenarnya. Ini ya. Ini kayak besi bakar gitu, warnanya bukan silver, bukan gold, bukan. Ya, tuh. Masih oke. Cuma di sini kan dia pakai dua kantong ya, kiri kanan. Di talinya ya, bukan di tali. Ya bentuk yang tali ini. Di sini tuh ada yang udah kebuka. Mana tuh? Nih, kelihatan enggak sih tuh? Ya. Ada dua kantong pakai talinya tali kulit. Kulitnya dia. Kulit pas ini juga. Ini dalamnya. Ya. Hitam puringnya. Ada dua kantong tempel, satu kantong berzipper. Ini harganya di 100.000 aja. Anaclean ya, 100.000. Kulit. Kulit. Terus ini ada tas Coca-Cola. Ya. Dia agak pelkiban bal gitu ya. Ini harganya 50.000. Ya. Dalamnya ini. Dia kayak bezel gitu. Sampai. Ya. Di harga 50.000. Cowok nih, dia bisa disling, bisa jadi tas pinggang atau jadiin WB bisa, ya. Ini masih oke. Tuh, masih oke, bisa ditenteng juga ada talinya gitu. Dia pakai kantong kiri kanan ya, kantong pakai bahan mesh gitu. Oh bukan, dia pakai ini, dalamnya tuh
tapi bukan aluminium foil ya, cuman silver aja ya. Depan modelnya kayak gini nih ya. Di sini ada satu kantong pakai zipper, cuma kepala zippernya tuh hilang, tapi dia masih berfungsi, masih lancar ya. Kuku aja dia masih lancar ya. Terus di sini pakai dua zipper puller, kayak dua kepala zippernya dua. Ya, puringnya nggak bisa ditarik, nggak ada kantong di dalam, udah cuma gini aja. Ya, bisa jadi sling bisa. Ini di harga 40.000 aja. 40.000. Terus di sini ada minggat. Ya. Sampingnya, belakangnya ada satu kantong berzipper. Sampingnya juga. Dia emang nggak pakai talpan ya. Ada dua kantong kiri kanan. Tapi dia ada kayak lapisannya tuh yang lapisan yang di dalam ya. Kayak udah kayak apa ya? Kayak pasir-pasir gitu. Kalau dibuka di itu susah ngebersihinnya. Tapi dia abain aja ya, nggak ngeganggu gitu. Ya, dua kepala zipper dia di sini. Zippernya kecil kepalanya. Dalamnya. Ya. Dalamnya tuh ini alasnya bisa dicopot. Dalamnya ada satu kantong pakai zipper. Oke, bisa ditarik. Agak tipis ya. Agak tipis furinya. Ada satu kantong berzipper, udah itu aja. Ada alasnya juga ya. Ini brandnya apa sih? Enggak kelihatan. Ya. Ini enggak ada talpannya. Udah itu aja. Ini di 100.000. Minggat kecil. Ini kira-kira enggak nyampe 20 cm. 18 lah, sekitar segitu. Panjangnya 40. Lumayan. 100.000 ya, Bun. Oh iya. Sudut-sudutnya tuh masih aman. Ya. Kakinya masih 4. Ya, 100.000. Terus ini ada sling hitam. Bisa tempeng juga. Sling hitam. Dia motifnya begini. Dijahit ya. Pakai benang BW kan. Terus bisa ditenteng. Tapi dia minusnya di sini. Ininya udah putus. Ya. Murca aja nih saya jual. Ini di 20.000. Nih. Ada penguncinya begitu. Dalamnya dilapis merah gitu ya, dijahit langsung. Ini bukan kain. Kayak plastik gitu. Ini kepala zipernya nggak ada, dikasih tali imitasi kulit. Ya. Cuman kantongnya aja di tengah sini. Di belakang nggak ada kantong lagi. Ya, ini di 20.000 yang mau. 20.000. Ini bisa dipanjangin ya. Talinya bisa dijas. Ini yang murca. Ini 50.000 nih. Talinya kombinasi ya, rantai kulit, rantai dan kulit. Belakangnya nggak ada zipper, ini masih aman. Sampingnya modelnya begini, ini masih aman ya. Ini ada kecicis gitu, ini 50.000. Tapi masih bukan yang tembus gitu, enggak. Dalamnya furinya hitam, bisa ditarik. Nggak ada kantong. Oh, ada paling bagian agak atas kantongnya ya, di 50.000 nih. Ini
ini nggak bisa di-adjust, emang udah segini aja. Ya. 50.000 ya. Segitu. Coklat, coklat bakal kombinasi rantai. Ini WB nilon. Cuman dia udah ada angin-anginnya gitu. Ya. Ini ada satu kantong, di sini pakai zipper. Terus belakangnya gini. Enggak ada kantong lagi. Langsung ke ruang utama. Oh ya, di talinya sini. Tuh. Ini warnanya kayak olive ya. Ada kantong di talinya sini, ada kantong. Tuh. Ini ada dua kepala zipper. Kasih dua kepala. Warnanya hitam. Dalamnya masih aman ya. Ini ada satu kantong di bagian belakang. Pakai zipper. Ini murca, dimurcain aja. Ya, minusnya tadi udah tahu ya ini. Kayak ada angin. 40.000. Ya, di 40.000. Ini segini kira-kira. Ya. Terus ini ada sling, sling pink. Di sini minus ya, minusnya tuh sini. Ini ada kayak apa? Udah kecabut gitu, tuh kayak ketarik ya. Belakangnya polos. Di sini kayak ada untuk tentengnya, bagian belakangnya masih ada. Di sini udah nggak ada. Ini 20.000 aja. Pakai kancil magnet. Tuh agak mengecil ya. Dia bentuknya begini. Dari samping mengecil dia ke atasnya. Ada satu kantong berzipper di dalam. Tuh agak sempit. Tapi dia ada dua kantong tempel juga di sini. Ya. Ini di 20.000 aja. Ting, 20.000. Terus ini ada sling juga coklat, kayak coklat-coklat mata gitu. Ya. Dia ini sebenarnya pakai ini nih, Bu. Pakai untuk tenteng ya. Untuk ditenteng gitu, minusnya ini. Tapi udah nggak ada, dapatnya udah begini. Jadi ini cuman kayak hiasan aja lah, ya. Untuk sudut-sudutnya masih aman. Ya, dalamnya atasnya modelnya gini. Tuh, dalamnya bersih. Ya, ada satu kantong slip. Di depan, bagian depan sini, di bagian belakangnya kantong berzipper masih aman, masih ada kepala zippernya tuh ya, agak besar juga kalau di iniin, dibuka. Ini di harga 30.000 ya, ini bisa di adjust 30.000 ya. Terus ada nih. Ala-ala COC. Ya. Tapi ini untuk top handle-nya ini udah mengering gitu, agak-agak kering gitu. Lihat enggak tuh? Agak pecah-pecah, retak-retak. Tapi ini udah diiniin sih. Ini sebenarnya masih aman. Cuman agak dikita rapiin dulu, kita lem-lemin gitu. Ya. Tuh. Ya, kelihatan ya. Ini ada satu kantong berzipper di sini. Masih aman ya. Untuk sudut-sudutnya tuh begitu. Ya. Ala-ala COC agak retak gitu. Tuh. Ya. Dalamnya gini. Kering coklat.
ada satu kantong pakai zipper di sini. Ada dua kantong tempel. Ya. Pakai zipper juga. Ini di harga berapa? Di 60.000 aja ya. 60.000 ala si Usi. Ya. 60.000 ini satu lagi ya, udah 40 nih. Ini Christian apa ini? Palmelin. Alah, enggak tahu deh. Ini warnanya abu ya, abu-abu gitu. Oh, keren juga. Tuh, dia tiga ruang kelihatan ya dari sini tuh. Ada satu kantong berzipper di belakang ya, lancar banget. Tuh. Ada tiga ruang. Ini ada satu kantong. Tuh. Ya. Di bagian sini, tapi dia jadi satu zipper ya. Satu. Tuh, dalamnya luas banget ya, hitam di bagian sini ya, bagian tengah ini, bagian depan tadi, tapi di depan di sini tadi ada kantong ya, pakai kancing magnet. Sini nih Christian apa sih, tahu deh. Ini ada satu kantong pakai zipper di sini, ruang lagi ya. Ini jadi agak besar. Ini di harga 180, nggak usah 180, 170 deh. Ini mantul loh. Mantap. Cuman minus kotor aja nih. Enggak kotor nih. Ya, 170. Oke. Segitu aja. Karena waktunya 42 menit, langsung aja ya, nanti sambung lagi, sambung lagi besok ya. Sampai di sini dulu ya Bunda. Salam sehat, salam sukses, God bless you. Dadah.